Di rumah pasti udah nggak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya sekarang langsung masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua Tanya Dong Ustaz. Pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Setiap malam saya membiasakan menyetel Morotal agar anak saya bisa tertidur lelap. Tapi yang bikin kesel bukan anak yang malah tertidur lelap, tapi bapaknya yang tertidur. Waduh. Bagaimana nih Ustaz, sampai akhirnya malah anaknya yang klonin bapaknya? Mohon dijawab oleh Ustaz Maulana, silahkan. Sebenarnya begini, Alhamdulillah Rabbil Alamin, apa yang dilakukan udah bagus. Dengan memutarkan muratal, seakan-akan ini gini, mengajarkan anak-anak memperkenalkan bacaan Quran. Jadi anak terbiasa mendengar yang baik-baik. Lagian juga Al-Quran adalah ada berkah di dalamnya, ada kemuliaan di dalamnya, dan Al-Quran adalah zikir yang terbaik. Sekali lagi, zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Lalu, jadi kalau dengan tadi sudah dijelaskan oleh Abi Usman tadi, bahwa sebenarnya dengan Al-Quran itu menenangkan. Menenangkan, memberikan sesuatu yang baik. Kalaupun efek baca Al-Quran itu yang tertidur ada bapaknya, bukan karena Qurannya, karena bapaknya kecapean. Ngantuk pulang kerja. Jadi tidak ada masalah. Siapa yang tidur duluan ada masalah. Bapak, yang jelas bapaknya perlu ketenangan. Ya, jadi bapaknya yang ditidurkan ada masalah. Nanti dekat-dekat nanti juga anaknya ikut. Iya. Paling bagus itu kan setel aja insya Allah. Berarti bapaknya ketidur duluan mengajarkan anaknya untuk bisa ketidur juga gitu ya? Iya. Tapi takut nempel molor nanti Ustaz. Enggak, nempel aman, molor. Aman. Jadi enggak usah takut deh, enggak usah takut. Iya, masalah. Terima kasih. Langkah awal enggak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan kedua dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib, samarkan nama saya. Insya Allah selalu disamarkan kok. Apakah memasang aroma terapi ketika tidur bisa termasuk kesalahan satu amalan ketika anak tidur? Habib, silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Menggunakan aroma terapi diperbolehkan karena sunahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan wangi-wangian, menggunakan gahru, ya kan? Menggunakan minyak-minyak yakni untuk apa? Ketika sholat dia pakai minyak, ketika dia tidur dia pakai minyak wangi, ketika dia berada bersama istrinya dia wangi, dia mau tidur dia wangi, itu bentuk penghormatan dan menghargai dirinya. Dengan niat bahwasanya ya Allah saya ingin menyenangkan istri saya, atau suami beliin buat istrinya, saya ingin menyenangkan istri saya, atau istri beliin suaminya, ingin menyenangkan suaminya, menggunakan aromaterapi tersebut. Jadi ada kebaikan, tahadu tahabu yang Ustaz Maulana sampaikan, cinta kasih sayang dalamnya, beliinlah aromaterapi di mana, ya kan? Wah, ada nih kesenangan kan. Wah, ada suasana baru masuk kamar, wangi banget. Wah, tambah betahnya suami dan istrinya, ada kebahagiaan di dalamnya. Maaf, pakai Bib, juga di rumah. Enggak gini, Bib. Misalnya pakai buhur boleh enggak? Boleh juga kalau istrinya tapi suka. Asap banget. Karena ya? Karena kebanyakan perempuan pakai buhur, ya kan, pakai garu, itu enggak suka. Tapi kalau di sampai Mekah Madinah, enak ya baunya. Enak ya wanginya. Sama aja di rumah. Kalau dipakai di rumah bau menyan nih, gitu baunya kagak enak nih. Kan ada pilihan, ada pilihan aromanya. Nah betul, tapi sebetulnya sebaik-baiknya adalah gunakan gahru, dibakar, di rumahnya dikelilingin. Nah, kalau pakai gahru itu ada keberkahan lagi. Ada keistimewaan lagi. Dan insya Allah siapa orang yang pakai gahru di rumahnya, insya Allah malaikat ada di dalamnya, dan setan keluar, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Habib. Baiklah pemirsa di rumah, sekarang mari kita mendengarkan muasabah dan doa melalui Ustaz Syam, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi amalan insya Allah yang akan menutup episode kita kali ini. Sesekali kalau anak tidur, pandanglah anak tersebut dan kita ambillah pelajaran darinya. Apa yang kita ambil pelajarannya? Bahwasanya kita juga pernah menjadi seorang anak kecil. Ternyata anak bayi itu mengganggu tidur ibunya. Lalu kita bermuhasabah diri. Dahulu kita pernah menjadi anak kecil, kita pun pernah mengganggu tidur emak kita. Kita pun pernah mengganggu tidur ibu kita. Kita mengganggu tidurnya ummi kita. Bukan hanya ketika kita berada dalam kandungan. Ketika berada dalam kandungan kita sudah mengganggu tidur ibu kita. Kita lahir pun kita masih mengganggu tidurnya ibu kita. Lalu masih ada anak yang melawan ibunya. Masih ada anak yang menyakiti perasaan ibunya. Tidur itu adalah satu pelajaran yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Bukan untuk bayinya, tapi untuk orang tuanya. Berapa kali anak tersebut menangis di tengah malam, membangunkan ibunya. Begitu pula kita dahulu ketika kita masih bayi. Kita pernah mengganggu nyenyaknya tidur orang tua kita. Ibu kita, ayah kita yang mungkin sudah lelah bekerja di luar rumah. Lalu pulang ingin istirahat sejenak, terganggu lagi dengan tangis bayi. Siapa bayi tersebut? Kita. Kita semua jamaah pernah menjadi bayi. Maka kita semua pernah mengganggu tidur orang tua kita.
kita pernah mengganggu nyenyaknya tidur ayah kita. Kita pernah mengganggu nyenyaknya tidur ibu kita. Bahkan mungkin ibu kita enggak jadi sholat tahajud disebabkan karena kita yang mengganggu tidur mereka. Kita yang mengganggu ibadah mereka. Maka subhanallah, sangat-sangatlah pantas bahwasanya surga itu di telapak kaki ibu. Sangat-sangatlah pantas bahwa ridha Allah itu berada pada ridha orang tua. Karena berapa kali kita mengganggu kenikmatan tidur mereka, berapa kali kita mengganggu kenikmatan makan mereka, berapa kali kita mengganggu ibadah mereka, dan mereka semua tidak ada satupun merasa berat untuk melakukan itu. Kenapa? Karena sayangnya kepada anak-anaknya, karena anak-anak tersebut adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang tua jangan pernah merasa kesal ketika anak mengganggu tidur kalian. Kenapa? Di luar sana banyak yang merintih, menangis, bersujud, memohon keturunan kepada Allah, tapi Allah belum memberinya keturunan. Maka syukuri hadirnya bayi kita, dan kita sebagai anak, kita pernah menjadi bayi, maka syukuri hadirnya orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا هب لنا من أزواجنا يا الله أنغرهكن kepada kami pasangan kami وذرياتنا dan anak keturunan kami يا الله قرة أعين yang menjadi penyejuk mata kami يا الله penenang hati kami يا الله pelipur lara kami يا الله yang menghilangkan segala kelelahan yang kami rasakan di luar rumah ketika memandang anak kami seluruh keresahan itu akan hilang waja'alna lil muttaqina imama rabbana hab lana minas salihin ya allah karuniakan kepada kami keturunan yang saleh dan salihah berkahilah segala murattal yang didengarkan anak kami sebelum tidurnya berkahi seluruh salawat yang didengarkan anak kami sebelum tidurnya jadikan mereka anak yang saleh dan salihah wa sallallahu ala sayyidina muhammad wal Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Islam Itu Indah jam 5 pagi. Saya Teuku Rian, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari dulu pengen ngebetulin rumah tapi gak bisa-bisa. Saya teh udah aja antepin, kata saya teh. Udah gitu kebakaran ya ada yang ngebetulin. Ya, tetangga, ya sahabat, bantuan, ya. Bantuan. Ayo ringankan beban mereka dengan berdonasi di berbuatbaik.id.